Ini kita berada di Tugu Binjai. Kita mau berhenti dulu sebentar di sini. Tugu Binjai. Oh, banyak yang balap bubuk. Nah, rame nih ya. Rame juga sore-sore di sini ya. Halo guys, kita bertemu lagi. Selamat sore. Sore ini saya berada di Megawati Jalan Pertama Dapat Kota Binjai. Inilah ke Kota Binjai. Inilah apanya, perbatasan kotanya dengan Deli Serdang. Nih kita berfoto dulu di sini sebentar ya. Saya kebetulan bersama adik sepupu, jadi sambil moto-moto dia lah nanti di sini. Kita ini lagi berada di Selamat Datang Kota Binjai. Binjai Kota Rambutan. Ini lagi musim juga ini rambutan sekarang di Binjai ini. Jadi kita mau explore-explore Kota Binjai ini. Tapi sebelum lanjut, saya mau ngopi dulu sebentar ya. Kopiku 78. Kopi dingin nikmat bikin mata melek dan seger. Jadi kalau jalan-jalan tanpa ngopi tuh kayaknya nggak lengkap. Oke, yuk kita lanjutkan perjalanan kita ke Kota Binjainya. Sore-sore ke Kota Binjai, Kota Rambutan. Ini kalau nggak salah, memang sekarang lagi banyak rambutan Binjai nih. Oh iya, rambutannya banyak di sebelah kanan ya. Oke, ini kita udah sampai di kotanya lah kita bilang ya. Nah, dari sini sudah ramai. Ini karena kita memasuki Kota Binjai. Udah di sebelah kanan kita ini ada terminal Kota Binjai. Dan ini mallnya juga ada di sebelah sini, sebelah kiri ini. Jadi ini memang pertama kali dapat menyambut adalah itu SPBU itu. Dari situ udah nampak lah tanda-tanda keramaian. Ini Binjai Super Mall nih, mall kebanggaannya anak Binjai nih. Kemana lagi biasa orang ini pula kalau nggak ke sini ya kan? BSM, Ramayana udah tutup ya? Ramayana. Ini ada Love Binjai, I Love Binjai. Nah ini kita berhenti dulu sebentar di sini di I Love Binjai. Inilah tikungannya. Ini terkenal kali nih, kalau udah sampai sini udah memasuki Binjai berarti. Kita udah ada di Binjai. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini kita lanjutkan ke apanya ya? Ke pusat perkotaan. Atau pusat kota lah kita bilang. Jadi kita masuk ke kiri. Ini ke kiri lampu merah juga kah? Belok kiri jalan terus. Ini belok kiri jalan terus kok. Jadi kita masuk ke pusat kota. Kalau mau ke Bahorok Bukit Lawang pun dari sini kok lewatnya. Ini kan ada angkutan pembangunan semesta ini. Arah ke sana nih, Bukit Lawang. Nih. Tapi sekarang lagi situasi Idul Adha ya.
jadi toko-toko banyak tutup juga. Kalau untuk pasar kaget sendiri udah ada belum ya? Oh, udah ada atau udah mulai buka belum ya? Atau lagi PPKM juga di sini? Jadi kita lihat dulu ya di Binjai ini ya, situasi PPKM juga. Nggak tahu tadi perpanjang tanggal belum ada kabarnya. Ini udah tanggal 20. Apa itu? Ini biasa di sini ada pasar kaget. Tapi ini masih sore. Udah ada kok yang mulai buka nih. Hah. Roti cane, sate kacang, jus-jus, kerang rebus, ayam penyet, udah banyak nih. Ini kursi tersedia kok. Berarti boleh makan di tempat ya, karena ada kursinya kok. Nasi goreng. Kami di Medan aja yang nggak boleh ada kursi. Harus take away atau bungkus atau bawa pulang. Ini lagi proses pembangunan apalah namanya ya, atap-atapnya atau tenda-tenda jualannya. Nih. Ini kita ke kanan. Kita coba ke lapangannya ya, keliling ya. Kita ke lapangan Binjai. Ini masjid, antri apa bang, rame ya. Antri kurban kayaknya belum selesai nih. Antri kurban tuh belum selesai. Rule of the road. Nah, ini dia kota Binjai lapangannya ya. Kalian nunggu apa? Mana lampunya? Nunggu apa nih? Nunggu apa? Kok pada berhenti semua? Lampu merahnya mati. Udah paham kalian ya, udah hafal ya. Kalau lampu merahnya mati bukan karena mati lampu ya. Rupanya hijaunya tetap hidup. Mantap, mantap, mantap. Ya, 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 ya. Inilah lapangan apa ya? Aduh. Kendor kali. Lapangan Binjai, lapangan Binjai ini ramai nih, ramai. Sangat ramai, Bun. Semoga normal-normal kembalilah kita nih. Aduh, aku pun udah bosan juga ini kalau kayak gini-gini aja. Karena kita mau keluar kota masih ada rasa was-was disuruh kembali. Ada was-was disuruh pulang lagi, jadi kayak mana mau dibilang. Ini kalau kesana keselesai Bahorok, kita cuma muter aja di lapangannya ini aja. Ini belum ramai kali nih berarti nih, karena masih belum macet. Kalau udah sampai macet baru udah ramai nih.
ini masih bisa dibilang masih santai-santai aja nih, selu-selu ini. Belum terlalu ramai. Nih. Udah keliling kita ya. Ya, seperti inilah Kota Binjai ya. Terlihat masih rapi juga lah kita bilang. Masih terlihat rapi lah Kota Binjai ini. Karena ini udah jalan searah di sini ya. Dulu dua arah, sekarang jadi searah. Liar kali ya bang itu. Kita ke titik kembar. Ini titik kembar Binjai. Sungainya cukup bersih kok. Cukup bersih. Warna airnya masih normal. Jalan Sutomo. Ini kita udah kembali lagi ya. Tadi kita masuknya dari sana, mutar, baru kemari di depan Sujuya. Sujuya Mall buka. Nih kita ada di Tugu Binjai. Jadi kalau ke kiri itu Stabat, Pangkalan Berandan, ke kanan Medan. Ini kita berada di Tugu Binjai. Kita mau berhenti dulu sebentar di sini. Tugu Binjai. Keren juga tuh tugunya ya. Kalau malamnya cantik nih tugunya ini. Oh, kalau malam bagus nih tugunya. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Kita lewatkan dulu Tugu Binjai ini, baru kita lanjut sedikit lagi ke jalan. Ini nama jalannya apa ya? Jalan apa ya? Kita tembuskan dulu jalan apa ini ya? Ini jalan Amir Hamzah. Ini sebelah kiri ini bisa kita lihat ada rambutan Binjai. Tapi kok kayak kurang wah gitu dia warnanya. Biasa rambutan Binjai itu terkenal besar, rambutnya banyak, buahnya itu besar, rambutnya banyak, warnanya merah. Kalau rasanya manis, lekang kering. Bahkan saking lekangnya itu kulit arinya pun ikut tertelan awak sampai serat-serat. Ini kita kalau lurus terus arah ke Aceh ya. Kalau ke kiri nanti ke Kuala Begumit. Kita luruskan aja, nanti kita masuk ke jalan Megawati baliknya. Tapi sebetulnya aku penasaran sama sawah lukis lah. Belum pernah aku ke sawah lukis. Kalau nggak salah jalannya ini lurus terus, nanti jalannya baru belok ke kiri. Nah, ini kita lanjut aja terus ya ke arah jalan lintas Aceh nih. Halte Kebun Lada. Ini wilayah Kebun Lada.
Jadi kita apa aja lah ya, ke kanan ini aja lah kita ya. Lewat apanya ya, lewat jalan Megawati ya, atau bisa dibilang jalan ring roadnya Binjai. Ini kita ke kanan ya. Ini bisa juga kembali kita ke yang pertama kali video kita di awal, nanti yang di selamat datang kota Binjai itu jalan Megawati dekat jembatan, itulah perbatasan antara kota Binjai dengan Deli Serdang. Kilometernya kilometer 16 kalau nggak salah, 16 atau 17 ya. Kalau di sini perjalanannya agak sepi ya, kalau saya bilang dari sini, tapi gerbang tol ada di sini kan. Dan ini yang mulusnya udah dekat sama gerbang tol ya. Gerbang tol mulai dari inilah ujungnya gerbang tol yang di kota Binjai. Jadi ujungnya ini sampai tembus ke tebing tinggi. Ya, ya. Sepengetahuanku seperti itu. Ini udah tembus sampai tebing tinggi. Kemarin kan hanya sampai helpet, tapi ini udah tembus sampai tebing tinggi nih. Ya, koreksi kalau ada salah, tapi sepengetahuanku sih udah tembus ya. Kemarin hanya sampai helpet, baru udah dilanjutkan sampai ke apa namanya, tebing tinggi. Apa ya, indah ya. Kita istirahat dulu sebentar di sini. Ini cukup ramai juga di sini kalau di gerbangnya ini. Besar juga jalannya ya. Jadi kita lanjut lagi ya. Lanjut pelan-pelan. Kita tembuskan dulu jalan Megawati ini. Dan di ujung jalan Megawati ini itu ada terdapat jalan baru ya. Jalan baru mau ke arah Mencirim. Jadi nanti dari situ bisa tembus kalau ke kiri Pasar 6. Pasar 6 dari Simpang Diski bisa, itu Pasar 6 Jalan Se Mencirim. Baru kalau ke kanan tembus juga ke Binjai, ke apa namanya ya, yang gor itu, aduh kok lupa kali aku ya, gor baru SPBU. Kalau ke kiri terus lanjut lagi kita bisa ke Langkat atau Sebinge, lupa aku namanya itu, nama tempatnya ya. Itulah intinya, memang tembusnya ke Binjai juga. Kalau kita ke kanan nanti kita lanjutkan lah, kita lihat jalannya ya. Rame kok, berarti adalah nanti tak kayak ngegas-ngegas gitu. Nih Megawati. Anak siapa nih? Tak tengok bang. Nanti apa dia? Geser ke tengah sedikit kan ngeri ya kan. Ini kita lewatin perlintasan kereta api. Berarti kalau udah lewatin ini, sudah saatnya kita keluar ke jalan utama, jalan besar
Tapi kita mau ke jalan ininya ya, jalan yang baru itu ya. Kita mau ke jalan yang baru itu ya. Ini kita masuk ke jalan baru. Depan pas jalan Megawati. Wih, asik kali. Jalannya luas, tapi ini kayaknya dekat aja nih. Ini dekat, mutar sampai sana habis nih. Kita coba ke tembuskan ini. Jalan-jalan santai, enaklah kalian di sini ya. Jalan-jalan sore. Nah, cantik juga jalannya ya. Nah, banyak yang nongkrong nih sini. Nah, rame nih ya. Rame juga sore-sore di sini ya. Nah, rame ya. Juga di sini sore-sore ramai ya, kegiatan sore-sore di sini. Nah, kita berhenti dulu sebentar ya. Bentar.